Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiga tanda kamu sudah tidak menginginkan mantan. Gantian mantan yang jadi sangat menginginkanmu. Jadi ketika kita sudah melewati waktu, ya, maka kita akan tahu apakah kita sudah melupakan mantan, apakah kita sudah tidak menginginkan untuk kembali bersama dia. Karena kalau kita pikir-pikir, ya, kalau terus bersama mantan ini bisa kurus kering dan penyakitan kita. Mantan ini permintaannya macam-macam. Mantan ini materinya luar biasa. Mantan ini, ya, diberikan uang saja masih marah-marah kalau tidak banyak, begitu ya. Dan seterusnya, ini kalau terus bersama mantan kita bisa kurus kering, penyakitan, tidak punya apa-apa, ya, dan seterusnya. Kasihan juga, ya, misal teman-teman yang masih punya orang tua, begitu. Kalau bersama misal istri atau suami yang pelitnya luar biasa kepada orang tua kita, ya, kan kasihan tuh orang tua, ya. Mereka sudah pensiun, sudah melewati masa-masa produktifnya bekerja. Sementara kan tambah tua, biasanya pengeluaran orang juga tambah banyak, ya. Untuk apa tuh, beli kacamata baca, ya, beli vitamin, yang dulu ketika mereka masih muda mungkin tidak mereka butuhkan. Nah, mungkin duit tabungan mereka ada, ya, tetapi kan kalau namanya memakan tabungan terus, ya, kan bisa habis dan menipis juga. Maka disitulah masa di mana seorang anak berbakti kepada orang tuanya, ya, membayar hutang budinya kepada orang tua. Nah, maka misal kita bekerja, ya, untuk suami atau untuk istri, untuk keluarga, benar itu. Tetapi juga akan lebih indah kalau dari hasil jerih payah keringat kita itu orang tua juga bisa menikmatinya. Nah, punya pasangan suami atau istri yang pelitnya luar biasa kepada orang tua kita, kan kasihan juga, ya. Saya apa tuh sering melihat yang seperti itu, ya. Mereka jungkir balik agar anaknya bisa sukses, bisa kuliah, bisa bekerja yang enak, tidak seperti mereka. Begitu anak-anaknya sukses, lupa tuh sama orang tua. Nah, jadi kita mulai berpikir ke sana. Kita mulai berpikir kalau terus bersama mantan, kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang tua. Badan kita kurus kering, ya, kita tidak punya apa-apa, begitu dia bosan nanti dia tendang kita, ya, begitu dia pecat kita sebagai istri atau sebagai suami, keluar rumah tidak punya apa-apa. Nah, kita mulai berpikir itu, dan selama kita merenung itu, kita menyimpulkan bahwa kita tidak menginginkannya lagi, bahwa ternyata perpisahan itu adalah yang terbaik untuk kita. Sekarang kita bisa menata hidup kita dan kita merasa
kita jauh lebih baik daripada saat masih bersama dia dulu. Dan di balik perpisahan memang misterinya begitu. Ya. Beberapa waktu kemudian kita akan menyadari bahwa ternyata perpisahan itu adalah yang terbaik untuk kita, ya. Wa asa antakrohu sayaw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu sayaw wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa antakrohu sayaw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa antuhibbu sayaw wa huwa sarrul lakum. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, jadi sekarang ada tiga tanda ketika kita sudah tidak menginginkan mantan lagi. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, tandanya ada tiga. Yang pertama, ketika rasa kangen atau rasa rindu dan rasa penasaran itu menghilang dari hati kita. Jadi kita tidak akan pernah melupakan dia. Wajahnya seperti apa kita akan selalu ingat, ya. Bahkan aroma parfumnya seperti apapun kita masih akan terus ingat. Selama kita pikiran kita baik-baik saja, tidak kena amnesia, kita akan selalu ingat. Tetapi rasanya itu tadi, ya, rasa penasaran, rasa kangen kepada dia akan sirna, akan pudar dari dalam hati kita. Nah, ketika kita sudah tidak penasaran lagi dengan dia, ya, tandanya kita sudah tidak akan pernah mau capek-capek lagi mengintip media sosial dia. Kita tidak peduli dengan kehidupan dia. Ada teman, ada sahabat yang cerita, kemarin ketemu mantanmu begini, begitu, dan seterusnya. Kita tidak peduli lagi, ya. Jadi, itu yang terjadi. Jadi kita tidak lagi menyibukkan diri untuk mencari tahu apapun yang mantan kerjakan. Jadi ini kehidupan kita dan itu kehidupan dia. Dan kita berjalan masing-masing pada saat ini. Berjalan sendiri-sendiri, ya. Termasuk juga rasa kangen itu. Rasa kangen itu misal kalau dulu melewati rumah mantan saja tuh sudah rasanya seger gitu. Kalau sekarang sudah tidak pengen kita melewati rumah mantan, mendatangi tempat-tempat yang punya kenangan bersama dia. Bahkan melihat foto dia pun kita sudah malas pada saat ini. Nah, itu tandanya yang pertama. Rasa kangen dan penasaran di dalam hati kita memudar. Kemudian tandanya yang kedua, rasa cemburu. Itu juga memudar. Misal, ya, ketemu mantan di mall, lagi gandengan dengan orang ketiga atau dengan pasangan barunya. Ya sudah, ya, seperti halnya kita melihat orang yang tidak kita kenal di mall, kan banyak jalan gandengan. Ya rasanya seperti itu saja. Nah, tidak ada rasa jengkel, rasa marah dan seterusnya.
pulang ya mungkin sesekali kita ingat, tetapi itu tidak akan mempengaruhi apapun dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa makan dengan nyenyak, kita bisa makan dengan nyenyak. Kita tetap bisa makan dengan lahap, tidur dengan nyenyak. Apalagi kita bisa bekerja dengan fokus, kita bisa ibadah dengan khusyuk, kita bisa berdoa dengan fokus, dan seterusnya. Nah, itu tandanya yang kedua. Kemudian, tandanya yang ketiga, ya, rasa nyaman ketika berada di dekat mantan itu juga sirna atau pudar. Ya. Jadi kalau sekarang, misal kita berada di sebuah tempat, di situ mantan datang ya. Misal ada kegiatan reunian kuliah, misal begitu. Kita melihat ada mantan datang, rasanya kita tidak nyaman untuk lama-lama berada di tempat itu. Walaupun mungkin di situ mantan datang sendiri. Kita pengen segera pergi ke tempat yang lain begitu ya. Papasan dengan mantan, mantan sedang sendirian nih. Tidak ada keinginan kita untuk menyapa dia atau ngobrol dan seterusnya tadi. Karena kalau dulu kita berada di dekat dia betul-betul merasa nyaman. Kalau sekarang kita berada di dekat dia rasanya tidak nyaman, tidak tentram. Sehingga ya sudah, kalau misalnya sedang berada di sebuah tempat bareng ya kita pengen menjauhi dia. Kalau dulu dia yang ingin menjauhi kita, sekarang kita yang justru ingin menjauhi dia. Nah, kalau kita merasakan ada tiga rasa ini yang hilang dari hati kita, itu tanda bahwa kita sudah tidak menginginkan mantan lagi. Ketika kita tidak menginginkan mantan, artinya kan sekarang kita bisa fokus tuh kepada kehidupan kita, kepada karir kita, pekerjaan kita, masa depan kita. Betul-betul bisa fokus. Dan biasanya ketika kita sudah tidak menginginkannya, kita akan merasakan perubahan pada kinerja kita. Kita merasa sekarang pendapatan lebih besar, ya, bisnis kita lebih maju, karir kita lebih cemerlang, dan seterusnya. Karena tadi, kita bisa fokus dan kita bisa bekerja lebih baik dan lebih keras lagi. Dan di situ pintu sukses akan terbuka. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin orang mau bekerja keras, semakin terbuka pintu-pintu sukses untuk dia. Ya, semakin mau orang bekerja keras, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Nah, ketika kita sukses tuh, di situ gantian jadi mantan yang amat sangat menginginkan untuk bisa kembali kepada kita. Karena tadi seperti di awal, kalau mantan itu matre, begitu dia melihat kita sukses banyak duit, ya, maka keinginannya untuk kembali kepada kita menjadi berlipat ganda. Saat kita sudah tidak menginginkan dia, justru dia yang akan gantian amat sangat menginginkan untuk bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.